Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari bertemu lagi ya dengan saya Kakak Ucil, dan mungkin buat para bos YouTuber juga bertemu lagi dengan channel YouTube-nya Kakak Ucil TV, di mana di Tendieu Simkuring aya uleman nampi telepon ti pangasana Pak Haji, anu mana waktu sapangker habis kantor nyempengan ka dieu, tapi aya telepon sorana teh peurang ka dieu, tapi duka aya naon nya saurna nuju aya tamu, tapi kurang pantau terus tamu eta saha, pokoknya orang bertanya-tanya lah, orang kepoan seketiknya. Ayo, wah dikunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah ada ya? Ada. Lagi sama siapa? Sama ayah. Oke, okay, let's go, ayo. Lagi di mana? Di atas ya. Oke, bosku YouTuber, janten Simkuring nampi uleman di pangsana Pak Haji Yodi. Saurna teh nuju aya tamu, duka aya tamu saha? Pokona mah urang tatawa terus. Mudah-mudahan ieu tamu teh tamu yang sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Let's go. Ayo deh. Ayahnya di mana? Di atas. Oh, di atas di studio? Iya. Ya, makasih ya, Teh. Iya. Oke, bosku YouTuber, langsung orang pantau menuju ayah saha. Sampurasun, rampes. Sehat Pak Haji. Sepanggai ini kan, Pak Esto. Aduh ya. Oh, iya. Bahagia Simkuring, aduh, bahagia pokoknya. Kang Ucil bimbo. Tapi 10 tahun sebelumnya bimbo mah tuh agak merenang buat maju mau ya. Ayo sering-sering kan. Ayo nama kan. Ya. Dari mana? Kamari ini ya, cina kamari. Pun abdi kamari teh, sana kamari merenang dua di tengah kapengker. Abdi sana mengantri ke dia. Nah, nu mau gitu ya telepon. Abdi teh telepon soalnya. Aja gitu. Luas abdi ini melihat mah. Luas itu naon sih teh. Enggak kan dia ini juga ya tamu cina. Jadi sebatkan. Apa kayak ado? Kamu abdi mah surupis lah gitu panggilan buat ke YouTuber. Alhamdulillah Simkuring penampas di tepangan sarang Pak Haji, sarang Kang Batara, anu mana panggilan katalis pun rasa sedihana. Duh, aurana luar biasa. Sehat, Ang sehat, Ang. Aurana, aurana. Aurana, sehat, Ang sehat. Kaya hibar, sawalna kumah. Alhamdulillah. Oke, Pak Inten, kalau Kak Prabos ke YouTuber, hatur punten oke, namanya sempat kapotong, nomawi kan ayo waktu nanti nyetek kawangi gitu ya. Nyetek kawangi, jantan rada beralih posisi supaya pencahayaan. Eta. Urang lajeng deh, Pak Inten, nomawi tadi ya pertama kali Simkuring teh Kang Batara teh nuju sarang Pak Haji di teh, nah aya program seperti apa ya, atau nanti nuju aya kopdar rutin atau nanti kumaha ya? Memang sering pisah tapi ke dia. Tuh, neng eta. Sering dengan sering diskusi. Ya. Diskusi perkembangan kumaha inovasi naon deui nu kana digara. Iya, iya, iya. Baru dige lebih seniman daripada seniman. Yes, luar biasa. Ya. Lebih seniman daripada seniman. Margi anjeunna ngabantos abdi karasa kan karya terakhir almarhum teh tina acak. Mohon. Tak ancak teh pernah pernah pejajaran. Tak begitu jantan si ancak teh. Tercekap karena bilahan apa, karena gamelan apa. Mohon. Jadi dibantos ke parodi, ada mau dibuat tuh. Ada mau dibaru. Nya. Jadi abis tini nya gaduh kesimpulan di rekna. Pelestarian seni ieu teh sanes ukur praktisi berjasa. Malih jasana praktisi anu abdi pribadi ya. Mun 20% ya. 80% nama penikmat. Penikmatnya. Mergi abdi datang ka panggung gitu. Dongkap ka panggung teh ka hiji dibayar. Da teh dibayar mah ka panggung. Leres. Tah,
Seperti Pak Dodi, dia pecinta seni. Anjena pure kecintaan karena seni tanpa ayam rumah. Iya. Terus begadang, nonton wayang. Eta kecintaan luar biasa. Tulus pisan. Tulus pisan. Jadi kecintaan karena seni teh abdi pribadinya kaum Pak Dodi mah. Ya, jadi dugi kala ada mal gamelan, pernah kan jangan sengaja dalang, dalang gitu atau tentu garu gamelan. Nomor itu dua dinten kapan kerja lagi, kami semua ditaro. Aji kami itu memang sok dianggap perform atau napi hanya untuk pajangan saja gitu. Tidak sembarangan lah, abi itu kadir kami itu. Ah, tanya lepas nantinya, oh, kami kamari kadir, walah. Tapi tersawias karena ini kan tepang. Alhamdulillah. Numawik itu panggitan buat ke YouTuber kawarasan Kang Batara oke selaku YouTuber oke was teh. Oh YouTuber Gagan wan channel YouTuber. Gaduh. Tuh ning eta. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Iya anu ieu nah anu pang aslina ieu pang aslina ieu. Pang aslina. Sabda Palon Giri Harja. Sabda Palon Giri Harja. Giri Harja langsung kuat. Giri Harja langsung kuat. Nah, kita panggilan kalau ke para bos ke YouTuber, kita link naya dihalap, biasa di subscribe oke. Okay. Kita di lebatna aya konten-konten seperti konten-konten awan wae. Wayang ngukul ya? Wayang ngukul. Khusus pewayangan. Jadi, anu berhubungan jeng wayang atau nabi seperti terus kia, tapi ke wayang wae, lebat kena channel Sabda Palon. Tuh. Gitu. Itu aya cepot. Cepot. Aduh. Iya, copet. Ih copot ya. Copot. Jadi tos aya alasan deui urang ngalestarikeun seni da. Lestarina seni mah sanes tugas praktisi oge. Tapi sadaya. Nya conto we abi kan teh pertarosan kumaha cara melestarikan seni. Eta teh pertarosan anu kumaha nya abi teh rada kasinggung gitu rasanya. Margi pun bapak dalang, pun aki dalang, pun yud dalang, pemilih taruh sekian kumaha atau sampai mana melestarikan seni ya. Terus sebarat turunan mau hati sediakan ya. Balik lagi karena diri pribadi tak sahira sakumaha cinta karena seni ini dah melestarikan seni itu tak kena jadi praktisi. Nonton wayang oke tetap melestarikan nonton wayang oke. Berikut berarti kalau ke para bosku YouTuber nonton ya konten terus melestarikan sudah termasuk menjadi seniman ya. Udah termasuk menjadi seniman seniman numawi itu kalau ke para bosku YouTuber tong hilap subscribe like komen dan share. Nah, dengan like komen dan share itu sudah termasuk melestarikan Margi, kasauran pun bapak, harkat martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Namun budayana hancur, tentu bangsa lagi aut-autan. Ya contoh we, di Jepang, saya nuta apal kimono. Kimono? Ya, baju adat Jepang. Ya. Nah, tersa, nah kampret tersa terkenal kimono. Saya nuta apal samurai. Nah, kujang tersa terkenal samurai karena urang na sorangan oge teu ngamumur. Jadi enak teh alasan kumaha cara ngamumur nya nonton oge terus ngamumur nonton lagi nya teh pertarosan anak enak ka balik deh karena diri dina dina sa minggu sapar kali nonton wayang can pernah sak dina sa bulan can pernah dina sa tahun can pernah lamun hiji masa ieu wayang direbut ku bangsa dengan boga harta ngamumur kayaknya itu tadi ya, jadi nonton gitu. Jadi tadi alasanana jadi subscribe Sabda Palon Giri Harja. Eta kate kelima ya di anak. Aduh. Ini juga aya materi di Sabda Palon teh aya materi kumaha cara ngigalkeun wayang. Aya tutorial cara ngigalkeun wayang. Janten kanggo ka para nonoman oge anu aya naon teh? Aya ciri khas kanggo anjeunna kayak orang dalang, oke biasa nonton biasa, sudah di dalang mah, jadi dalang teh ya tilu kategori, turunan, katurunan, tuturunan, pami turunan, abdi dalang, pun bapak dalang,
turunan atau turunan pami abdi dalang pun bapak sanes pun aki dalang atanapi pun uyut eta katurunan pami tuturunan abdi dalang teu aya teureuh dalang kaluhurna abdi dalang teh aya teureuh kaluhurna teh nya tapi abdi miguru ka dalang eta sebatna tuturunan sapertos amarung dalang riswa pojok sicepot eta teh aya tuturunan teh aya turunan katurunan tapi tuturunan anu miguru ka pun bapak abah. Jadi nami Sunandar layak disandikan ka muridna. Sapertos abdi ge tiasa termasuk tuturunan. Tiasa termasuk tuturunan. Mun abdi ge nuju diajar ngigelkeun wayang, mun abdi ikut, ah lamun abdi janten dalang, bilih dalang anu profesional ka linih ku abdi. Nah, gampir ai penjering penjering wayang mah nya kira sir ka bobo. Oh, sir ka bobo? Eta pojongan teh. Eta. Jadi ai sir ka bobo mah kan sieur WhatsApp. Oh iya sih ya. Kada ulah sana-sana sih ya makanan. Kada ya, kada tapi jadi sieur urang chatting kan dia pinjering. Pinjering. Iya. Sieur main WhatsApp. Kang Batara, Pak Haji oke pangitan sim guring barisna wakilan kang para bosku YouTuber ya. Mau itu kan sieur pisan banyak pertanyaan. Berikut abdi oke itu badan naros ke nuwangi hoyong uninga Kang Batara teh putra ti Abah Asep anu ka sabarigi kitu tah anu ka salapan abdi ka hoyong mah anu ka hiji tapi nya jadi ka salapan apa kedah ieu we abdi kedah takdir gitu kedah narima takdir. Nah kira, pang nu hoyong anu kahiji kumaha eta maksudna? Abi hoyong cepat sepertos Kang Dadan gitu. Delapan apa nih ge nujunya? Nujunya nuju jadi di nomor 8 teh di sanes di Bojok Legarwana Abah kali pamina da Abah mah sarasa teu ngawayu. Jadi tili sarana putra Abah teh aya 14. 14 sadaya. 14 sadaya teh. Ti 5 bibit. Kelima bibit? Kelima bibit. Abdi di anu kalima, cikal di pembiang ma. Di anu kalima teh? Nya, cikal di ibu anu kalima. Kami di abah, abdi nomor 8. Di abah nomor 8? Nya.